Assalamualaikum. Halo sahabat rumah belajar. Hari ini kita akan belajar tentang kegiatan KUR. Ibu akan bercerita tentang kegiatan di pagi hari. Apa yang kalian lihat di pagi hari? Adanya matahari. Nah, matahari ini adalah sumber energi di pagi dan siang hari. Sahabat rumah belajar, untuk mengenal pagi di sini ada tiruan bola bumi. Namanya apa ya? Ya benar, namanya globe. Nah, globe ini kita beri cahaya senter. Senter ini kita ibaratkan sebagai matahari. Kita arahkan senter ini ke arah Indonesia. Nah, bagian yang terkena cahaya atau Indonesia sedang mengalami pagi atau siang hari. Sekarang, kegiatan apa yang sahabat rumah belajar biasa lakukan di pagi hari? Pertama, kalau berangkat ke sekolah, yang kita lakukan adalah bangun di pagi hari. Lalu merapikan tempat tidur. Habis merapikan tempat tidur, mandi dan menggosok gigi. Setelah menggosok gigi, lalu berpakaian dan mengisi rambut. Setelah rapi, kemudian sarapan. Nah, ingat sebelum sarapan biasanya kita berdoa terlebih dahulu. Setelah selesai sarapan, lalu berpamitan kepada orang tua agar selamat sampai ke sekolah. Nah, itu yang dilakukan oleh sahabat rumah belajar kalau pergi ke sekolah. Nah, kalau lagi liburan, perhatikan ini kegiatan yang dilakukan oleh Udin di pagi hari jika liburan. Dia pergi bersama ayahnya ke kebun. Di sana Udin menghitung jumlah apa saja yang dia lihat. Yang dia lihat ada satu matahari. Nah, awannya ada berapa? Ayo kita hitung bersama. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima awan. Nah, ada juga burung. Burungnya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam burung. Nah, ternyata ada pohon juga. Pohon apa itu? Iya benar, pohon mangga. Ada berapa pohon mangga? Satu, dua, tiga. Kemudian ada juga pohon yang belum terhitung, pohon kelapa. Nah, ada berapa pohon kelapa? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Ada 10 pohon kelapa. Ada lagi binatang yang belum terhitung. Apa itu? Iya benar, ayam. Nah, ayo kita hitung. Ada berapa ayamnya si Udin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 ayamnya si Udin. Perhatikan, jika ayamnya Udin ada 7 ekor, kemudian Udin berencana untuk menyembelihnya 1 ekor untuk dibuat opor ayam. Sahabat rumah belajar tahu nggak opor ayam? Yummy kan? Nah, mari kita hitung berapa sisa ayamnya si Udin. Nah, karena ayamnya si Udin ada 7 ekor, kita tulis angka 7. Tahu kan angka 7? Lalu karena disembelih 1, kita tulis angka 1. 7 dikurangi 1.
satu, sisa berapa? Nah, yang disembelih kita coret atau kita hilangkan. Sisanya ada berapa? Ayo kita hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam ekor ayamnya si Udin. Nah, tadi di kebun ada enam ekor burung. Lalu tiga ekor terbang meninggalkan kebun. Enam ekor burung awalnya karena ada yang meninggalkan kebun berarti berkurang. Berkurangnya ada berapa? Nah, yang berkurang ada tiga. Jadi kita tulis enam dikurangi tiga. Nah, tiga ekor burung kita coret, sisanya kita hitung. Satu, dua, tiga. Jadi, enam dikurangi tiga sama dengan tiga. Nah, berarti ada tiga ekor burung yang berterbangan meninggalkan kebun. Nah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita, sahabat rumah belajar, mengenai kegiatanku, kegiatan di pagi hari. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya dan selamat belajar.